Dah siap. Assalamualaikum. Tutorial kali ni khusus untuk mereka yang nampak glam, yang nampak extra sikit pada hari pertama. Nah, ni Mira akan buat tutorial menggunakan shawl terbaru daripada Galeria ni. Cantik tak? So kat tepi ni dia ada sulam dan juga diamond-diamond. So nampak cantik and bling-bling sikit lah kalau siapa pakai tudung ni. Dan material dia pula adalah chiffon yang washable. Bukan chiffon yang tak boleh lepas tangan tu kan. So chiffon dia washable, so boleh lah. So flowy dia nampak macam silk sikit. So cantik je terbentuk. So ni Mira dah letak atas kepala. Kalau anda lihat, kita letak atas kepala pun dia punya shape tu nampak cantik terbentuk lah. So untuk kali ini kita biarkan sama panjang. Sebelah kanan yang ada design, sebelah kiri yang plain. So untuk sebelah kiri ni kita akan rapatkan ke muka dan kita bawa ke kanan dan kita jarum dekat inner tudung. Okey. Dah jarum ke inner tudung. Kita ambil ni, kita bawa ke belakang. Macam tu. Tapi bagi sesiapa yang nak labuh, kita laburkan sikit. Okey, macam ni. Kemudian yang sebelah kanan ni, ha. Yang kali ini Mira nak biarkan dia flowy je belah kanan ni. So Mira tak nak jarumkan rapat-rapat ke muka. Tapi untuk nampakkan design ni, kita akan letak atas kepala. Tips dia, dekat hujung ni, kita lipatkan dia. Kita lipatkan macam ni. Okay. Dan bawa dia naik ke atas sanggul kita. Dekat sini. Ambil jarum dan jarumkan dia. Okay, kemaskan. Tengoklah kat mana lagi nak jarum. Okay, kita jarum satu lagi kat sini. Kemaskanlah bahagian bahu kiri kanan. Okay. Dah siap. So, nak. Selamat mencuba.